Video rekaman ya, sama video sama video. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini Senin 18 Mei 2020 kita melaksanakan kegiatan operasi pasar tepatnya di wilayah Tanjung Uban, Bintan Utara, Kabupaten Bintan bersama dengan Dinas Pangan dari Bulog, dari Dinas Kesehatan, juga dari Balai Pom, Desperindak dan Karantina. Kita melaksanakan kegiatan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menjaga stabilitas harga pangan terkait kebutuhan pokok dan kebutuhan penting yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Bintan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan, pengecekan operasi pasar, bahwa Bapoktin yang ada di wilayah kita dalam status aman dan harga sampai dengan hari ini untuk harga stabil, tidak ada peningkatan ataupun gejolak yang signifikan terkait mungkin gula yang kemarin sempat naik. Kita dari gabungan Satgas Pangan melaksanakan kegiatan mendorong dari beberapa distributor untuk melakukan pengadaan gula, dan alhamdulillah sekarang untuk harga gula sudah turun di harga kisaran 11.000 sampai dengan harga 13.000. Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah mengecek fakta real yang di lapangan terkait ada atau tidaknya gejolak harga, sehingga dari Satgas Pangan ada cara ataupun tindakan yang akan kita lakukan, termasuk juga dari kebutuhan yang lainnya, beras ataupun sayur-sayuran ataupun daging yang ada di wilayah Kabupaten Bintan untuk kebutuhannya mencukupi dan harga stabil. Itu yang kita sampaikan dari Satgas Pangan Kabupaten Bintan dan gabungan dari beberapa dinas atau instansi yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.